Selamat sore kawan Bangkit Dinejat. Nah, salah satu rutinitas kita yang ada di pedesaan itu kirim-kirim ayam seperti ini kawan-kawan. Nah, karena saya selain bertani ya, meskipun cuma bertani-tanian, tapi yang pokok ini kawan-kawan, beternak ya. Beternak ayam samo, ayam asel, dan beberapa ayam lainnya ya, termasuk ayam Thai, ayam Thailand. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita mau review ayam-ayam samo usia 4 bulan yang mau kita kirim ke Depok kawan-kawan. Nah, untuk ayam-ayam samo yang usianya 3 bulan ke atas ini sudah kita vaksin NDAI kawan-kawan. Nah, vaksin ayam NDAI itu sangat penting sekali untuk pencegahan virus ya, terutama agar ayam-ayam kita tetap sehat. Nah, sebelum kita kirim, biasanya kita videokan ini dan kita kirimkan ke pembeli. Dan alhamdulillah ini yang usia 4 bulan ini sudah deal kawan-kawan, jadi tinggal berangkat saja nanti ya. Beternak ayam samo ini sangat prospek sekali kawan-kawan ya. Kita jadikan beternak ini satu untuk menambah tali silaturahim, kemudian untuk menambah saudara, menambah kawan, dan ini mengembangkan hobi kita ya. Inilah bentuk bisnis ternak yang kemudian dari hobi dan akhirnya bisa menghasilkan cuan kawan-kawan. Itu beneran ini ya untuk ayam samo ini ya. Dan alhamdulillah ayam samo ini sudah laku, sepasangnya 4 juta alhamdulillah sekali kawan-kawan. Ini betinanya usia 4 bulan, cakep ya. Nah, kenapa harga ayam samo itu relatif mahal ya? Karena bibitnya sendiri, pajak dan biangnya juga belinya cukup mahal kawan-kawan. Dan kalau untuk mendapatkan kualitas yang bagus juga kita perlu merogoh kocek yang bagus juga ya. Tapi terlepas dari itu semua, saya memulai ayam samo ini juga dengan nabung kawan-kawan. Intinya paling tidak dengan beternak ayam samo itu kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari ya. Daripada kita bisnis yang tidak-tidak, salah satu yang menjanjikan ini adalah ternak ayam samo. Nah, mungkin itu sedikit berbagi pengalaman. Nanti kawan-kawan bisa cek beberapa video kita tentang bagaimana merawat ayam samo dan semacamnya. Intinya kita bekerja apa saja sebagai peternak, kita harus tetap semangat kawan-kawan ya, untuk mencari nafkah dari hasil ternakan kita. Semoga kita semua dimudahkan. Nah, ini packingannya, karena ayam samo yang 4 bulan ini nanti juga dengan beberapa ayam samo lainnya yang mau kita kirim. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan. Nanti silakan bagi yang minat bisa japri kita. Oke. Assalamualaikum.